Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya bergabung di Zoom meeting kita dalam acara webinar pengabdian pada masyarakat. Pelatihan pembuatan model senam kreasi bagi instruktur pemula yang disusun oleh Ibu Dr. Wahyuning Tias Puspitorin SPD, MKes, IFO, dan Bapak Andri Irawan, MPD. Saya takut sebelah nih, banyak banget detailnya. Rasanya ya. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya, ini Bu Wahyuning Tias ini siapa? Baca dulu nih biodatanya. Namanya Dr. Wahyuning Tias Puspitorini, SPD, MKes, IFO. Lahirnya di Pasuruan, 22 Mei 1972. Pekerjaannya dosen Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Pendidikannya S1-nya di Unipa Surabaya, S2-nya di Universitas Erlangga Surabaya, S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Rumahnya di daerah Hutan Kayu. Kalau mau lebih jelas tanya langsung ya. Oke, buat selanjutnya mengenai senam kreasinya. Ya. Kita langsung dengarkan saja dari Bu Wahyuning Tiasnya. Pada Bu Wahyuning Tias, waktunya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berjumpa walaupun via Zoom meeting. Apa kabar teman-teman instruktur semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ikut bergabung dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Tentunya salam hormat tadi ada Prof. James Tangkudung. Terima kasih Prof. sudah bergabung. Siap. Terima kasih Prof. suatu kehormatan bagi saya terutama juga teman-teman. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Dr. James Tangkudung Spotmed MPD sudah hadir di tengah-tengah kita. Siap. Salam sehat, Prof. Tadi pagi kita sudah lari di GBK Senayan. Terima kasih, Prof. Iya, mantap. Lanjut. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita lanjut ke langsung pemberian materi oleh Mbak Lisa untuk peraganya di senam kreasi ini, alangkah baiknya terlebih dulu saya berikan beberapa ilmu secara teori agar nanti dalam pelaksanaannya juga tidak menyalahin aturan. Karena ini penting sekali untuk para instruktur, terutama instruktur pemula, mengetahui teori-teori seperti apa nanti ketika kita melakukan gerakan ini yang harus dipahami. Baik, langsung saja kita tampilkan dari slide pertama. Silakan Mas, slide pertama silakan ditampilkan. Oke, baik. Stop. Baik, Bapak Ibu peserta instruktur pemula khususnya, bahwa dalam masa pandemi COVID ini, bagaimanapun juga kita harus tetap berusaha mempertahankan kondisi tubuh kita agar tetap sehat, salah satunya melalui senam ini, gitu kan. Jadi banyak sekali model senam yang saat ini sedang bergulir, artinya yang di tengah-tengah kita ini banyak sekali ragam macam senam, namun bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membuat kreasi agar senam tersebut bisa dikemas dengan bagus. Tentunya Bapak Ibu semuanya harus mengetahui dulu bahwa definisi dari senam itu apa sih sebenarnya.
Seperti yang di slide ditayangkan bahwa senam itu adalah suatu program latihan fisik yang dipilih, dirangkai, tentunya punya aturan, aturan yang sistematis sehingga berguna untuk memperbaiki baik dari kelenturan, sikap tubuh, kesehatan, bahkan sampai pada kebugaran tubuh kita. Nah, itu definisi dari senam. Nah, senam ini erat kaitannya selalu dengan musik. Ada yang dinamakan senam irama, bahwasannya gerakan senam yang dilakukan itu selalu diiringi dengan musik, artinya latihan bebas dengan diiringi oleh musik. Nah, bagaimana dengan senam kreasi ini yang akan kita bahas di sini? Di mana senam kreasi ini dibuat dengan berbagai macam gerakan. Ingat Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa sebagai seorang instruktur senam, kita tidak boleh kehabisan gerakan. Kita boleh mati gaya nanti saat di atas panggung. Itu utama, sangat memalukan bagi seorang instruktur ketika tiba-tiba dia mati gaya di atas panggung. Nah, ini butuh adanya kreasi. Seorang instruktur senam memang harus dituntut mempunyai kreativitas yang tinggi, terutama dalam koreo. Next. Slide berikutnya. Nah, biar lebih tahu semuanya, ini adalah beberapa macam senam yang ada di lapangan ya, terutama dari A sampai K. Ini pun masih ada yang beda lagi. Ada senam pembentukan, biasanya kalistenik, biasanya di sanggar-sanggar. Kemudian ada senam artistik, artistik senam langkai, senam prestasi. Ada senam ritmik, kemudian senam aerobik. Ini adalah beberapa macam senam yang ada di kalangan kita. Ada SKJ dan yang terakhir ini yang akan nanti kita bahas, yaitu senam kreasi. Oke, next. Nah, atasnya nggak kelihatan ya, sebentar. Bosnya jauh soalnya tempatnya. Slide-nya kegedean, dikecilin lagi. Tolong. Terus turun, turun lagi. Baik, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, beberapa tujuan dari senam ini antara lain adalah untuk meningkatkan kemampuan jantung dan paru. Ketika kita bergerak dalam waktu yang lama, ini juga akan memompa denyut jantung kita menjadi semakin cepat, sehingga itu memberikan kemampuan untuk daya jantung yang bagus. Daya tahan kardiovaskuler, pompa jantung kita menjadi semakin bagus, semakin meningkat, juga paru-paru kita. Di samping itu juga untuk pembentukan tubuh. Kita tahu kalau kita lakukan senam berulang-ulang, itu akan membentuk satu kalistenik, kelenturan, itu membuat kita menjadi semakin bugar, kemudian semakin lentur, terbiasa dengan gerakan-gerakan tersebut. Oke, next. Oke. Nah, ini beberapa manfaat seperti Bapak Ibu lihat di sini ya, beberapa manfaat ketika kita melakukan gerakan-gerakan senam. Sebenarnya pada intinya semua senam dapat mempunyai manfaat seperti yang tertera di slide ini. Namun, masing-masing mempunyai spesifikasi. Misalkan kayak senam kreasi. Senam kreasi ini lebih dituntut untuk bisa membuat koreografi yang begitu menarik. Nah, dipadukan dengan alunan musik. Ini beberapa manfaatnya, salah satunya bisa membakar lemak, kemudian
Jika berlatih dengan intensitas yang tinggi, artinya lebih dari 20 menit, dia akan bisa membakar gula. Jika berlatih dalam intensitas yang rendah, dilakukan 30 menit, akan membakar kalori. Meningkatkan kesehatan, fungsi jantung, paru-paru, dan sebagainya. Sampai pada nomor 5, meningkatkan kelenturan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kontrol tubuh, serta sanggup melakukan aktivitas berikutnya. Ini semua adalah beberapa manfaat jika kita melakukan gerakan-gerakan senam. Tentunya yang sistematis, yang mempunyai aturan. Jadi ketika kita melakukan senam, itu tidak ujuk-ujuk kita melakukan senam dengan gerakan seenaknya, namun harus ada sistematikanya. Oke, okay, next. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa 7 basic step dasar dalam melakukan senam, itu kita harus mengetahui 7 basic step ini. Mau senam apapun, mau salsa, mau senam disco atau senam apapun, kita terlepas dari 7 basic step ini. Di antaranya ada marching. Marching itu jalan di tempat. Kemudian ada jogging, lari-lari kecil, ada kicking, skipping, kemudian jumping jack, lunge, ataupun knee up yang kaki diangkat. Ini basic yang harus kita kuasai dulu sebelum kita melakukan senam apapun itu. Karena ini basicnya yang harus dikuasai. Oke, next, berikutnya. Ya, nah dari basic, 7 basic step tadi, kita bisa kembangkan. Itu tadi saya bilang di awal bahwa seorang instruktur tidak boleh mati gaya. Kita boleh kehabisan gaya. Jadi kita perluas 7 basic step tadi dengan beberapa langkah. Ini sekedar contoh, masih banyak lagi langkah-langkah lain pengembangan dari 7 gerak dasar senam itu tadi. Ada single step, double step, grapevine, leg curl, dan sampai pada gerak modifikasi yang kita bisa ciptakan. Artinya apa? Dari pengembangan 7 basic step tadi. Ini beberapa contoh pengembangannya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi tidak terlepas dari 7 dasar gerak dari senam. Senam apapun itu. Oke, next. Nah, dalam melakukan kegiatan ataupun olahraga, aktivitas fisik apapun, kita pasti punya aturan main. Yaitu seperti apa? Kalau kita garis besarnya itu harus membentuk sebuah grafik. Kalau grafik itu kan dimulai dari bawah, naik pelan-pelan, baru meningkat, di atas puncak baru turun kembali juga pelan-pelan. Itu sistematika yang tidak boleh ditawar. Jadi kalau ada yang mengajar senam tiba-tiba brak-brak-brak langsung gerakan inti, itu tidak benar. Nah, ini harus dikuasai. Karena apa? Bisa mempermainkan denyut nadi kita. Itu yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kolaps saat di tengah-tengah senam. Makanya ketika kita melakukan senam, kita juga harus mempunyai sistematika. Gampangnya mengingat sistematika itu harus membentuk grafik. Jadi yang pertama, seperti tertera di slide, ada pemanasan. Kemudian ada gerakan inti. Setelah itu pendinginan. Nah, ini diharapkan membentuk sebuah grafik. Ini tidak boleh ditawar ya Bapak-Ibu, karena apa? Ini suatu sistematika kita menjalankan aktivitas senam. Next. Slide berikutnya, ini adalah penjelasan dari sistematika senam tadi. Kalau dari pemanasan itu biasanya dimulai dari intensitas yang ringan, kemudian sedang dengan gerakan-gerakan yang mudah, yang ringan. Biasanya dilakukan kurang lebih bisa 5-7 menit. Ini untuk gerakan-gerakan pemanasan.
Dengan BPM biasanya, BPM itu beat per menit, sekitar 137 sampai 140 ketuk per menit. Ingat ya, modal utama seorang instruktur senam harus menguasai beat. Beat itu ketukan. Kalau ketukannya, misalnya ada musik nih, ketukannya kemana, musiknya kemana, kita juga tidak akan nyaman nanti melakukan senam. Karena rohnya dari seseorang yang melakukan senam itu adalah ketukan ini, beat ini. Satu, dua, tiga, itu namanya beat ketukan. Oke, next. Nah, setelah pemanasan, kita perlahan masuk ke gerakan inti. Gerakan inti juga tidak boleh langsung dilakukan keras, langsung tidak boleh. Tapi bertahap, seperti tadi membentuk grafik. Biasanya ini merupakan gerakan-gerakan yang sudah mulai aktif. Dia sudah melibatkan semua otot-otot besar, pengulangan beberapa kali. Nah, itu kegiatan inti. Next. Nah, ini masih lanjutan gerakan inti. Gerakan inti nanti diharapkan di inti nanti gerakannya yang paling tinggi gitu ya. Jadi sudah mencapai peak-nya. Ingat, jika kita melakukan gerakan-gerakan senam ataupun olahraga yang lain, yang perlu Bapak Ibu ingat itu adalah mesti harus dapat nyampai ke zona latihannya. Ada batas maksimal yang tidak boleh ditawar. Artinya apa? Itu yang membuat orang melakukan senam tiba-tiba kolaps, tiba-tiba pingsan karena tidak tahu ilmunya. Jadi di sini ada yang dinamakan batas denyut nadi maksimal, yaitu ada rumusnya seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, yaitu 220 dikurangi usia. Oke, next. Nah, ini contoh Bapak Ibu, jika kita usianya misalkan 20 tahun, saya ambil contoh 20 tahun biar kelihatan muda semua ya. 20 tahun denyut nadi maksimalnya berarti 220 dikurangi 20. Jadi maksimalnya sekian, 200. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu saat melakukan senam tiba-tiba terasa terengah-engah seperti di atas banyak bintangnya berkunang-kunang, segera cek denyut nadinya. Sesuaikan usia, 220 kurangi usia. Kalau lebih dari hasilnya tersebut, berarti Bapak Ibu harus menurunkan intensitas senamnya. Jadi makanya ketika kita melakukan senam, itu tetap ada aturan mainnya, ada sistematikanya. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, berikutnya next. Nah, setelah melalui pemanasan, kemudian inti. Inti kan berarti denyut nadi kita sudah tinggi tuh. Nah, kemudian kita turun pelan-pelan. Kan tadi seperti membentuk grafik. Setelah peak di atas, berarti kita turun pelan-pelan. Kalau saya umpamakan aerobik ini, misalkan aerobik, kita tidak berbicara, kesampingkan dulu senam kreasi. Kalau di senam aerobik, itu biasanya membentuk grafiknya itu mulai dari pemanasan, baik statis atau dinamis, naik low impact, kemudian mixed impact, high impact, turunnya mixed impact lagi, tidak boleh langsung low. Jadi mixed impact, low impact, baru pendinginan. Nah, jadi ada sistematikanya. Ini kebanyakan para instruktur yang di lapangan yang tanpa melalui pelatihan, biasanya asal hajar gitu kan, yang penting kan nyangkul dapat duit gitu ya. Nah, ini harus dihindari karena kita melakukan senam itu juga ada sistematikanya, ada aturan-aturannya. Ya, jadi tadi sudah jelaskan pemanasan, inti, berikutnya adalah pendinginan. Nah, gerakan-gerakan pendinginan ini disesuaikan, mulai low lagi gerakannya, mulai pelan lagi. Fungsinya apa? Untuk mengembalikan suhu tubuh ke normal kembali. Yang tadinya kan sudah tinggi,
karena sudah melalui gerakan inti sudah tinggi, kemudian melalui pendinginan ini dinormalkan kembali suhu tubuhnya. Itu harapannya dari pendinginan. Next. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya berikan tips atau petunjuk untuk memilih atau menciptakan senam kreasi. Ingat Bapak Ibu, senam kreasi tadi definisinya kan senam yang dilakukan dengan berbagai macam gerakan. Jadi Bapak Ibu bebas melakukan gerakan apa saja sesuai kreativitas Bapak Ibu. Dengan musik apapun dipadukan, yang penting nyambung beat dengan gerakannya tersebut. Nah, ini tips untuk memilih menciptakan senam kreasi. Yang pertama adalah memilih gerakan yang diterima oleh peserta senam. Artinya apa? Memilih gerakan ini ya gerakan yang sudah dirancang, tetapi bukan gerakan yang langsung rumit, tidak. Nah, ini dipilih sedemikian rupa. Kemudian gerakannya juga tidak selembut selama mengikuti irama musik. Misalkan nih, kita mendengarkan musik yang mendayu-dayu, terus gerakan kita juga ikut gemulai. Tidak harus seperti itu. Ya, tuh. Berikutnya adalah ciptakan gerakan senam secara berurutan dan mengulanginya terus. Secara berurutan itu sebaiknya gerakan itu harus sistematis. Kalau dari atas, jadi mulai dari kepala, leher, pundak, tangan, sampai kaki. Nah, itu berurutan. Nah, itu apa? Salah satunya apa? Untuk menghindari cedera juga. Berikutnya, menciptakan gerakan dengan langkah-langkah yang berurutan. Artinya tidak terus berhenti, tidak, tapi dilakukan secara kontinu. Nyambung gitu maksudnya. Nah, itu. Berikutnya lagi, menciptakan gerakan dari yang mudah ke sulit. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sering kali saya lihat ketika instruktur-instruktur senam sudah mulai tampil di depan, kan dia dianggap sebagai orang yang dicontoh. Sehingga dia show off, menampilkan gerakan yang rumit sedemikian rupa sehingga pesertanya kalang kabut, nggak bisa ngikutin. Itu bukan sehat yang didapat, tetapi puyeng pesertanya. Akhirnya apa? Mereka gerak-gerak sendiri karena tidak nyaman mengikuti instrukturnya. Nah, tips saya, jadi ketika memilih gerakan itu, pilihlah gerakan yang mudah dulu. Mudah dulu dari jalan, kemudian single step, baru double step. Nah, itu kan dari yang mudah, baru ke sulit. Jangan sulit dulu. Kalau Anda memberikan sulit dulu, pasti membernya kapok nanti. Yang ada member nggak ngikuti, tapi melihat Anda show off. Nah, ini yang sering kali terjadi, harus dihindari. Jadi, ciptakan gerakan dari yang mudah, kemudian menuju ke yang sulit. Ini juga melatih otak kita untuk menghafal, mengingat, itu bagus sekali untuk fungsi otak kita, karena kita dilatih untuk mengingatkan, untuk mengingat, kemudian menghafal, menciptakan, jadi kita lebih kreatif lagi. So, ya. Gerakan sebaiknya disesuaikan dengan irama lagu atau ketukan beat. Nah, itu tadi. Kalau sudah beatnya kemana, lagunya kemana, gerakannya kemana, udah jangka sembung gitu kan. Yang ngikutin juga nggak nyaman, yang melihat juga nggak nyaman. Nah, akhirnya apa? Boring. Ingat ya, beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang instruktur senam itu harus satu, mengikuti ketukan irama beat musik, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Karena itu rohnya, jantungnya kita melakukan senam itu ya di ketukan itu, di beat. Yang berikutnya adalah, itu tadi, bagaimana matchingkan antara gerakan dengan irama tadi, harus matching dengan lagunya ini tadi. Jadi dilihat indah gitu ya. Nah, terus yang
yang muda dulu diberikan, baru berangsur-angsur dilihat membernya kalau sudah bisa baru ke yang sulit. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini sekedar pemberian bekal materi ya sekilas. Artinya apa? Kita mesti mengetahui teorinya sebagai seorang instruktur senam, bukan hanya handal di saat geraknya saja, namun teori kita juga harus tetap menguasai. Karena bagaimanapun juga, instruktur senam itu kan dituntut untuk kreatif, kemudian pandai berpikir, berpikir cepat, jangan sampai kehabisan gerakan, mati gaya di panggung itu kan sangat memalukan. Gitu. Jadi, Bapak Ibu, itu tadi beberapa tips, juga teori, sistematika, hal-hal atau rambu-rambu yang mesti Bapak Ibu, teman-teman kuasai sebelum memberikan gerakan senam. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan dipandu sama Mbak Lisa. Mbak Lisa ini hebat ya, merangkap ya. Jadi moderator merangkap teraga sekaligus. Di sini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lisa. Mungkin ditampilkan dulu nanti tayangan videonya seperti apa yang akan kita pelajari dalam senam kreasi ini. Silakan saya kembalikan ke Mbak Lisa. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali Bu Wahyuning Tias atas paparannya yang luar biasa. Jadi bagi kita yang mengajar di lapangan ini benar-benar bermanfaat ya. Nah, masih banyak yang instruktur pemula ini yang kurang begitu paham, Bu, mengenai hal itu. Nah, supaya lebih jelas, bagaimana kalau kita tonton dulu senam kreasinya? Kita tonton sama-sama, nanti habis itu baru kita coba praktek sama-sama. Gimana? Setuju nggak nih orangnya pada bengong semua kayaknya, pada ngantuk? Setuju, setuju. Yo, ya, kita setel dulu ya videonya ya. Setuju. Ayo, silakan.
Gimana? Teman-teman gimana tanggapannya? Gampang nggak? Gampang. Sekarang kita coba sama-sama ya, bergerak semuanya ya. Ayo, jangan duduk. Ayo, bergerak, okay. Bergerak. Ayo, berdiri. Semuanya berdiri. Walaupun nggak kelihatan videonya, jadi nggak kelihatan berdirinya ya. Tapi diikutin. Ya. Nyalain aja suaranya, gak apa-apa. Aku harus interaksi. Ya, bisa dengar saya teman-teman? Bisa lihat ya. Fokus semuanya, lihat kembali Sa, kembali Sa. Sambil ngikutin gerakannya pelan-pelan. Musik bisa dengerin kembali Sa. Ini tiga kali. Enggak tahu dah. Mudah-mudahan dengar. Sudah? Mulai ya. Nah, ya, lembur. Ya. Oke, suara mute semua ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ayo dong sambil diikuti biar enjoy. Satu, bisa sampai situ? Bisa nggak sampai situ? Bisa. Belum. Dari sini langsung gerakan tarik nafas. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ulang lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi musiknya cuma sampai enam, langsung gerakan ke pinggang. Lanjut gerakan kepala, tunduk, lihat kiri kanan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, kanan, 5, 6, 7, tunduk lagi, 1, 2, 3, 4, geleng, 5, 6, 7, 8. Tambah 2, jalan di tempat. Bisa sampai situ? Bisa. Bisa. Kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal. Dari jinjit. Lanjut. Jinjit. Jalan di tempat. Langsung gerakan kepala. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Jalan di tempat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2.
Bisa sampai situ? Kita pakai musik ya. Coba Mas, musiknya. Musiknya di sini. Bentar ya. Pakai musik biar enak. Dan dulu. Buka manual. Buru-buru lah ke sini, saya tak keluarkan ya ke sini. Candy dia gini aja. Hey. Itu bani SM ini. Jadi ini yang dua. Tujuh, delapan, empat,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ya. Karena nggak boleh ini, double step dan single step. Tangannya dari sini. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini lanjut langsung masuk gerakan stretching. Buka kaki kanannya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4. Kiri. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Bisa sampai situ? Ah, anak pengen lihat mukanya. Bisa? Bisa. Iya, siap. Bisa. Pakai musik ya. Yuk, dari awal. Oke. Tinggal dikit lagi nih, tinggal inti. Tuh, pemantau sudah selesai ya. Tinggal masuk inti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi. 2. Itu pengenannya sih. Itu kan kita kelihatan. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 3. Oh, diulang ya. 2 kali ya. Nggak jelas suaranya, jadi gerakannya merasa apa? Inti lah sekarang inti. Kita ya seperti itu ya. Kalau suaranya maksudnya nggak kedengeran. Iya. Iya. Jadi mau gerak ini gerakannya jadi meraba-raba ketukannya. Oh iya gitu, nggak apa-apa. Memang musiknya agak kecil. Jadi kesanannya juga ini. Biar lihat-lihat nanti. Kalau mau lebih lebih lagi. Kita belajar di kampus kebugaran fisik olahraga ya. Asik. Karena kita kelas lebih sekarang silakan inti. Inti ada 3 ya. Inti 1 ABCD. Berarti kan gerakan gerakannya. 7 8 1 2 3 4 mundur 5 6
Ya, maju dan mundur saja. Ulang lagi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut yang T-nya 7, 8 maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ulang lagi. T-nya 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini satu diulang tiga kali. Menyesuaikan musik. Di pengulangan pertama ada tambahan dua hitungan. Jadi habis yang gerakan ini tambah lagi gerakan ke Jadi kalau mau minta link-linknya ya, link videonya bisa dikasih kalau mau. Ya, mau. Sekarang inti 2. Gerakan inti 2. Double step kan yang ini. Langsung lagi gerakan. Perhatikan dulu. Jadi satu begini sama gini ya, ke depan. Ini begini. Empat. Gerakan sama mama udah ya. Lagi ulang lagi.
diulang 3 kali, lanjut masuk transisi. Jadi semua intinya diulang 3 kali ya, menyesuaikan musik. Ya, daripada bengong. Oke? Lanjut. Oke. Kita mulai mau menuju cooling down, karena intinya sudah 3 kali. 1, 2, 3 dilakukan 3 kali. Sekarang lanjut ke transisi. Transisinya cuma double step maju diagonal. Satu, dua, tiga, empat, mundur 5, 6, 7. Ulang lagi 1, 2, 3, 4. Mundur 5, 6, 7, 8. Dari situ lanjut stretching lagi, sama stretching awalnya. Buka langsung badannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut pendinginan masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Selesai. Senam kreasi. Kita coba pakai musik dari awal ya. Itu yang benar. Enakan pakai musik. Jangan hilang-hilang. Diputar 2 kali lagi apa ya? Intinya bentar ya. Nanti ada sesi pertanyaan di belakang. Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu ya. Dari mana itu musik? Biar nggak lihat sini. Siap-siap ya. Mana sih aku di mana? Kamera. Oke. Okay. Aku nggak ikut-ikut gerak. Coba dari. Lagi. Pelan banget suaranya. Pelan. Pendek. Ayo Bunda Ayu gerak. Ini enggak tahu nih, musiknya hilang-hilang. Musiknya enggak kedengeran. Hilang. Ah, kemana dia? Ada suaranya sih. Ayo. Ihi. Bawa. Ulang maju. Duh, hilang nih, bisa nggak? Hilang gambarnya. Ngilang-ngilang. Semangat, Mbak Ayu. Lagi. Tahan. Maju. Ini satu. Mundur. Oh, 3 kali ya. Ulang 1 kali lagi maju.
Mundur lagi. Telat, ayo deh. Sekali lagi jalan. Bisa. Tapi. Ya satu kali lagi. Untuk langsung tiga. Oh iya, yang kanan. Ya kali pengulangan. Iya, ini tiga kali. Kali baru kalian sisi. Nanti dikasih tadi. Gambarnya hilang-hilangan. Mantap Mbak Ayu. Cuma hilang-hilang gambarnya. Videonya hilang. Putus-putus Mbak Lisa. Ya memang, memang kendalanya kalau virtual itu seperti itu ya ibu-ibu. Kita tidak ajarin ya di musur Mbak Lisa. Mau satu kali lagi atau mau dikirim linknya saja? Boleh. Boleh. Satu kali lagi ya. Musiknya di sini. Ya boleh satu kali lagi. Nanti dikirim linknya ya Mbak Lisa ya. Ya boleh kita coba satu kali lagi. Nanti kita kirimin videonya. Atau kalau mau belajar langsung ke Museum Olahraga. Di kampus kemudian. Siap. Siap, siap. Di Senin dan Jumat. Ya kita coba satu kali lagi. Oke. Nyali aja satu kali langsung. Atau ya, semangat, semangat semua. Coba ya dengerin teman-teman saya. Senin Jumat. Kenceng amat itu. Udah, udah. Ya. Kita langsung aja sekarang. Mana bu? Lukman, udah booking belum? Ada kartu pasiennya? Ya, libur nih cuci bersama ini bu, ibu operatornya nggak bisa juga, banyak keluhan kayak gitu, katanya
Kenapa apa jaringannya, apa lainnya, apa orangnya ini? Itu banyak pasien bilang gitu. Cuman kita udah kasih tahu, tapi ya maaf ya Bu, padahal itu kasih dulu. Nyesek yang mana orang? Bisa ya. Aduh, gampang. Ke BPJS dia bilang. Oke. Hilang-hilangan, Mbak, gak kelihatan. Emang ya. Dia kena masalahnya kenapa? Ya, kalau Zoom memang begini kendalanya. Lalu? Kalau kondisinya ya. Ini. Jadi yang ngomong siapa? Gue dijelasin. Oke. Cukup ya, kalau nanti kurang jelas atau perlu link bisa menghubungin saya atau ya di YouTube juga ada nanti. Supaya lebih mudahnya, gabung aja ke Museum Olahraga di Kampus Kebugaran, Senin dan Jumat. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Cukup. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih. Ya, Bu Butias, terima kasih Bu Tias. Apa masih ada atau sudah sign out saya? Bu Tias masih ada? Masih? Oh, mungkin enggak lagi. Udahan. Ya, terima kasih teman-teman. Fotonya. Bukan secukup foto ya. Nah, nanti bisa ya, kalau mau linknya bisa minta ke panitia. Ada di YouTube juga nanti dinaikin. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Oh, udah alhamdulillah. Kaos. Okay. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Sesi foto. Sama-sama. Kaos. Kaosnya ini Praga, kaos Praga. Sorry, nggak gerak, baru pulang capek. Nyimak. Ya, yang mau live silakan. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih semua. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, makasih. Mbak Meni, jangan lupa ya. Atika. Bye. Lihat lagi. Bye. Kan keren. Bi. Bye. Demo mana yang tadi? Bi. Bunda saya tutup. Terima kasih atas pengabdian pada masyarakatnya, kepada Ibu Wahyuning Tias dan Bapak Andri Irawan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan masyarakat banyak. Terima kasih semuanya. I love you. Thank you.